Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to Indra S7 channel. Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat, juga keluarga kita semoga dalam keadaan sehat semua ya, serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin kalian mereaksi salah satu video dari Idayu yang cover lagu My All dari original song Mariah Carey. Wow guys, aku sangat suka dia cover lagu seperti Mariah Carey ini guys, karena aku sangat suka suara husky dari Idayu guys, dan dia sangat bertalenta, bahkan dia bisa menirukan banyak penyanyi-penyanyi kelas dunia guys. Aku sudah ngeliat itu, aku sangat kagum dengan kemampuan olah vokal dari Idayu. Bukan hanya bersuara sangat bagus, bahkan dia bisa menirukan suara penyanyi-penyanyi pria kelas dunia guys, seperti Michael Jackson. Wow, dan juga aku sangat terhibur ya waktu saat dia menirukan Datuk Sudirman. Suara Datuk Sudirman bisa ditirukannya guys, ya ampun. Dan kali ini aku sangat bersemangat untuk mereaksi video dari Idayu yang cover lagu My All. Sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Serta aktifkan notifikasi bell, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan saatnya kita bersiap menuju ke video. Langsung saja kita reaksi dalam hitungan 3, 2, 1, play. Fikir saya tak nak jadi Mariah Carey Malaysia lah. Saya tak nak jadi Mariah Carey Malaysia. Tapi teknik Mariah Carey. Wah, Idayu tapi teknik Mariah Carey ya. Kalau aku bilang ini Mariah Carey-nya Malaysia guys, karena bagus banget suaranya. Aku sangat penasaran di sini guys. Awalnya aja udah bagus banget. Voice dulu guys. Oh itu falset, falset itu guys. Oh lihat guys, falsetnya itu husky banget guys. Kemudian falsetnya husky, lalu dia chest voice ya, wow bagus banget. Terus pindah lagi ke falsetto, aduh dia suka pindah-pindah gitu guys, tapi bagus banget teknik ini. Kita play lagi, play. Penonton pada histeris guys. Oh indah banget suaranya guys. Husky di ujung tuh, waduh mahal banget tuh guys. Guys, lihat guys. Oh, emosi mulai terbangun di sini guys. Aku udah mulai merinding ya ampun. Aku sangat kagum dengan penyanyi ini guys. Waduh, bagus banget suaranya guys. Teknik husky-nya aku suka di sini guys. Khas gitu ala Idayu yang memang enak didengar di telinga.
dan juga di live ya mulai terbangun emosinya. Kita play aja lagi guys, aku sangat penasaran. Play. Oh. Guys, tegang banget. Oh, dia sangat cerdas, guys. Sangat mengerti lagu ya guys, ya ampun. Oh, lagu ini susah ya guys, tapi dimakan habis oleh Hidayu guys. Ini memang pertunjukan mahal. Dengar tuh suara penontonnya guys, ya ampun. Ada perancangan seterusnya selepas ini? Perancangan macam nak buat album lah, buat lagu-lagu berkarya, lagu-lagu yang best. Oke, jadi rencana dia kedepannya untuk membuat-buat album, membuat-buat karya yang bagus-bagus ya guys. Aku suka suara dari Hidayu ini guys, husky-nya paling utama yang paling aku suka, khas banget sih, itu terasa banget ya, husky yang di falset husky, pokoknya husky dari Hidayu ini memang betul-betul top lah guys. Kalau aku lihat dia memang guru vokal yang berkualitas ya. Aku jamin nih anak muridnya pasti semua pinter-pinter ya guys, karena gurunya pinter banget. Aduh, di sini aku juga tadi merinding guys, dengarkan suara Hidayu ini guys, ya ampun, emosinya terbangun pada saat live pertama itu udah mulai terbangun emosinya. Oh, aku juga dengar histeris teriakan dari penonton guys. Wow, memang ini penyanyi wajib untuk dipuji guys, karena memang dia betul-betul berkualitas. Dari awal ya, dari aku ngereaksi Mimic Star part 1 sampai part 3, aku sangat kagum ya, terpesona dengan ia bisa banyak menirukan penyanyi-penyanyi superstar, dan itu 98% atau sampai 96% mirip guys. Aduh, memang Hidayu ini tidak perlu diragukan lagi ya. Semoga kedepannya dia lebih maju lagi, lebih bagus lagi, dan membuahkan hasil album-album yang sangat diminati oleh masyarakat, karena aku yakin suaranya ini memang betul-betul bagus guys, betul-betul ini ya bisa kita nikmati kalau pada saat ia bernyanyi guys. Tekniknya juga nggak sembarangan ini. Dia menggunakan banyak teknik, ada juga situ vibranya yang bagus, dan teknik falset yang di husky itu susah banget guys. Bahkan aku buat di sini banyak juga yang nggak bisa, itu susah teknik yang falset yang di husky, head voice yang di husky. Ya ampun, tuh Hidayu memang betul-betul berkualitas dan sangat bertalenta kalau menurut aku guys. Oke lah guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku telah terhibur oleh video yang aku reaksi ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.